iki mong lurah. Aku iki mong wong cilik, ora ngerti gelar babakan perang kaya ngono kuwi. Apa meneh kowe nyebut Mataram bareng? Aku iki apa to? Mong jenengku iki Warga Tama, wong desa ora ngerti gelaring ratu. Upamane diumpamake ngono aku karo Kanjeng Sultan Agung kuwi bumi karo langit aku ora ngerti apa-apa. Aja ngrembug babakane kene kok kowe. Lah kowe apa mbodhokke aku iki jajane. Mbodhokke piye? Aku wis ngerti kabeh kok. Ngerti bab apa? Kowe iki api-api dadi lurah ning kene, aja-aja kowe iki terus dadi mata pitone wong utara. Cukup. Main kemo lambemu kowe, suruh. Suwe-suwe ucapmu kuwi mergo kakehan rotine londo banjur leming anya lemong. Sepet aku nyang kowe, ora kemingkat sok ngarepku kelamu tak. Loh, loh. Herman. Siap. Hei. Margo. Aku sudah mendengar semua ucapanmu dengan adikmu tadi. Kamu mata-mata Sultan Agung. Betul? Tuan, kabeh ku mau kleru tuan. Babar pisan ora ana tembung mata pitok ki ora ana. Aku ki mung warga ing mapan ing desa Slawi. Wong cilik ongklak-angklik ora ngerti apa-apa. Mata-mata kuwi apa to tuan? Belanda harus hati-hati dengan Sultan Agung. Begini saja, Tuan Margo Tomo. Kita bekerja sama. Golden berapa yang akan aku keluarkan untuk you? Tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Benarkah Mataram akan menyerang Batavia lagi? Meneng tuan, meneng. Ya. Banjur opo gandeng cenengi. Kowe takon marang aku bab sing kowe mangkon. Belum dijawab. Berapa prajurit yang harus dikerahkan dan berapa kapal yang diberangkatkan? Betul. Ora ono gandeng ceneng opo-opo. Aku kudu mangsuli pitakonmu. Jalanan aku iki ora ngerti opo-opo jare. Kamu jangan bohong. Herman, tangkap ikat siap. Tangannya. Awas kamu tidak mengaku. Sama orang pribumi seperti dia. Kamu mau ngomong apa? Iki salah ya, Bu.
Bojo Putih ini kok tingkas kaya ngene. Kalau suamimu tidak mengaku, hai wanita cantik, apa benar ini suamimu mata-mata dari Mataram yang akan menyerang Batavia? Nyai, hati-hati Nyai. Manungso-manungso iki. Yuk, kusik toh. Wis saiki bloko, yen bojomu ora gelem ngaku, kowe wae. Piye? Aku karo kakangku iki ora ngerti apa. Kowe nek ya ngerti dhewe to. Kok kowe dikeki wis apa? Dikeki apa? Wong ya ora ngerti apa-apa tenan. Aku karo kakang Margo iki mung rakyat biasa, doan jenderal. Dikandani ora ngguku. Margo Tomo. Kalau kamu tidak mau mengaku, peluru ini akan memecah kepala istrimu yang cantik ini. Tuan, ojo ngembet daging waras. Bojoku anakku ojo melo-melo keperkara iki, Tuan. Maka itu, kamu harus mengaku. Ngaku, ngaku. Sawangen tuan. Oh, mati kan. Kang ditandani ora duwe. Usak kandhini sing apik-apik. Bro Danu. Dan semua prajurit-prajurit kompeni ke sini. Prajurit. Jerit, jerit ning kabeh jerit. Wes temen kowe. Walaupun Margo Tomo tidak mengaku, aku percaya. Lumbung-lumbung ini ada hubungannya sebagai perbekalan orang-orang Mataram yang akan menyerang Batavia. Iya, maka itu semua lumbung yang berderet dari Brebes, Tegal sampai Cirebon bakar. Jabang, semua dibakar. Jabang, jabang apa? Semua dibakar. Pesisir utara. Jabang. Pesisir utara harus jadi lautan api. Bakar semua. Pesisir utara jadi lautan api. Arep dagang nanging gene yo. Wis murka kowe nindes para kawula minggato saka bumi lairanku. Bangsa kamu majulah. Oh, lakon tak tumpes tapes kowe. Yo. Hus. Ha. Hus. Ha. Hus. Awas. Hus. Ha. Hus. Awas. Hus. Ha. Hus. Push.
Osik. Kowe iki pangkatmu opo jeneng sapa? Kapten aku, Jacques Felibri. Kamu siapa? Aku Singorang. Singoranu, perbekalanmu sudah habis kubakar. Kamu nekat maju ya. Ngerti yuk, tekaku yang papan kini aku bakal ngulei sing jenis jenis Peter Singkun. Ayo. Kalau bukui. Kalau kamu kuat menandingi aku, silahkan saja. Majara tebas gulungi. Pakai senjatamu. Hush, 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 hush. Lincah kamu. Senjatamu keras sekali. Dari baja apa itu? Sorasan datangin wush. Mati. Ayo. Aku belum kalah. Hush, 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 hush. Hush, alas. Hush, 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 wah, wah, wah. Pangling kowe mur jangkung. Benar, tak salah. Suro Suro agul-agul. Lebih baik hari ini kau jadi sekutuku saja. Dadi kancane Walanda, ora sudi. Becik aku dadi bangke timbang ngewangi Walanda sing licik bebudene. Aku terlalu membuang-buang waktuku. Harusnya kau mati sekarang. Mpok teke. Hai. Adipati Yuwono apa Londo licik kaya kowe. Dengkulnya atas tenang. Sini, maju kau. Has, ya, ul, ya, ya. Ye, pena atau tungka ewang Juwono? Kau jangan senang dulu, hei, Suragulak. Apa? Ngetani apa kowe? Kau tahu ini? Ini yang akan menghantarkan nyawamu. Tak seblake dadaku. Pilihan sing mbok. Waduh, aduh, aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa kaya dicokot nyamuk. Kaya dipijet tirasane. Ayo, suntaan mimis wujibu osoko wismo penyimpenanmu. Tertawalah Suragulan, karena aku tahu apa yang menjadi kelemahan. Orang di pengapesan wong Juwono. Peluru emas akan menembus tubuhmu. Wah, kaya woro. Wah, aduh. Wah! Wah! Wah!
Sopo kowe?